يريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المعلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وعين البشيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البشيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. الحمد لله دنا انجين يا ورايان الله dikempalkan dina ia mahfilah. Mudah-mudahan jadi asbab turun berkah kasadayana. Amin. Dina raga ngahawalkan pun bapak, pun guru, om, kayak paman ya, pun paman, pengerasa apa al-magfurlah Alang Dahlan Fadlullah bin Kiai Haji Baniji. Alhamdulillah orang kempal di dia teh nya disakseni kalawan lencang-lencang perjuangan anjeuna nya Wirusus pangrasa api di Palih Kidul nya pangrasa ngajengan Asep nu katingal oge murid-murid anjeuna anu langkung teh payun nampi nyakseni kena ka luhungan pangrasa apa ya ayana hadir sami di Cililin di segala tempat-tempat di dia anu kusingkuring di pihormat ya pewaris anjeuna penerus-penerus perjuangan anjeuna khusus di keluarga pangrasa Akang, Kang Cece, Kang Aceng, pimpinan anaknya, Pepep, Kang Pepep. Kami nantu nanti tersebatkan tanya kaset ya. Kang Hasan, Kang Aceng, lupang ganteng namanya, Bapak Pajada merenya. Yang pasti namanya. Oh ya, namanya namanya tong sisirikan. Insya Allah, insya Allah. Kebungahnya ya meneh ngawas ingkuring rek nudengakin hiji perkara anu memang hesek katurutanana di pengerasa apa anu jadi singkuring husnudon eta termasuk asbab putuh sadayana diantawasna apa itu termasuk jami anu ngagumatikin gugah tiwengi barang-barang anu ngagumatikeun gugah teuing. Hiji nu paling pokokna mah lain sakadar gugah mun ngamulai jamah jejeritan waktu janari. Bareng-bareng anu ngamulai jamah jejeritan ka Allah waktu janari eta sanes sapoe dua poe sabulan dua bulan sanes sataun dua tahun tapi hampir salami yuswa jumenengna. Jadi apa itu orang yang senantiasa berteriak berteriak jerit-jerit sambat-sambat kepada Allah di waktu
janari waktu sahur. Itu kebiasaannya. Dan insya Allah itu yang jadi asbab putus semua. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau tanaman yang kuat, pohon yang kuat itu harus punya akar dan pokok yang kuat. Naon pokok teh? Pokok teh muncul urang mah naon? Apa? Pancer naon teh muncul mah tunggul. Naon tuh bahasa teh pokok apa? Okay. Pokok ya? Nah, harus punya pokok yang kuat atau pancer yang kuat atau akar yang kuat. Dan beliau adalah kalau dari pohon itu pokoknya akarnya. Dan kita semua adalah tanamannya. Alhamdulillah. Saya itu iya saya katakan Kiai. Ini salah satu isyarat saya ya, menerima bisa dibilang pinangannya selayangnya yang itu yang menjadi mel husnudzon saya kepada Umi itu melihat jeritan beliau di waktu sahur. Saya husat husnudzon ya, orang yang dekat kepada orang seperti itu pasti diberkahkan. Orang yang dekat dengan orang seperti apa itu pasti diberkahkan. Pasti diberkahkan. Kenapa? Karena memang begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul dalam hadis qudsi, "Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli." Bareng-bareng, "Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli." Saya itu senantiasa bersama orang-orang yang sakit hatinya, yang pecah hatinya. Min ajli, karena ingat kepada aku, memohon kepada aku, tergantung kepada aku. Dan itu hampir senantiasa berada di ya, Syekhul Walid pengerasa apa. Itu hampir senantiasa begitu. Beliau itu enggak berbicara kecuali menangis, terutama dalam berdoa. Hampir enggak pernah berdoa itu enggak menangis. Sakit hatinya, pecah hatinya. Beliau adalah ahli daruruh kepada Allah, ahli repot kepada Allah, dan itu sudah tanda-tandanya kekasih Allah. Jadi saya sangat husnudzon. Orang yang dekat dengan orang seperti Syekhul Walid penasa apa, insya Allah akan diberkahkan. Insya dan insya Allah kita husnudzon dengan berkahnya apa, kita akan diberkahkan. Amin ya Allah ya Rabba. Amin ya Allah ya Rabba. Amin ya Allah ya Rabba. Amin. Saya ingin ngasih sedikit ngaji ya, tabaruk kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, syi'aul basirah. Syi'aul basirah. Ya. Moncorong mata hati. Moncorong bahasa Inggrisnya apa? Bersinar. Bersinarnya mata hati. Gitu. Yushiduka. Ya. Akan menampilkan kepada engkau, akan memperlihatkan kepada engkau kurbahu minka, dekatnya Allah darimu. Jadi kalau hati sudah bersinar ya, akan terlihat yang dekat itu adalah Allah. Bareng-bareng, yang dekat itu adalah Allah. Jadi bareng-bareng, kalau hati sudah bersinar, yang terlihat dekat itu adalah Allah. Dekat Allah itu. Bahkan nanti tidak ada yang lebih dekat kecuali bareng-bareng, tidak ada yang lebih dekat kecuali Allah. Dekat. Masya Allah. Ayo. Ini penting. Coba. Kita ini ya, kenapa hati gak bersinar? Itu kata
Ibnu Athaillah itu syurukul anwar bihasabi safail asrar. Bareng-bareng syurukul anwar bihasabi safail asrar. Jadi bersinarnya mata hati itu tergantung kebersihannya hati, ruh. Jadi kalau ruhani udah bersih, ruhani udah apa, gak terlalu banyak kotorannya, itu sinarnya akan sangat terang. Dan ketika sinarnya terang, maka tadi paling tidak kita tidak akan melihat yang ada yang dekat lebih daripada Allah. Coba bayangkan, apa yang kita sekarang membuat gelisah? Kenapa kita sekarang gelisah? Kenapa kita sekarang repot? Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita saksikan lebih dekat daripada Allah. Kita itu seakan-akan segala sesuatu itu lebih dekat daripada Allah. Keinginan, kerepotan, cita-cita, sorga, neraka, ibadah, maksiat, semuanya lebih dekat daripada Allah. Padahal Allah lebih dekat daripada apapun, daripada semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba, ya kita orang bingung, coba orang bingung, bareng-bareng orang bingung. Kira-kira kenapa bingung? Ya kelihatan kerepotannya. Ayo, kelihatan. Kenapa kelihatan kerepotannya? Karena nggak ada Allah yang kelihatan. Karena Allahnya jauh, nggak kelihatan. Allah ada, tapi Allahnya harus bayar dulu 30 juta ke apa? Umrah dulu ke Ka'bah, baru kelihatan Allahnya. Atau harus apa dulu? Padahal Allah itu lebih dekat dari apapun. Masya Allah. Ya, orang bingung itu karena nggak bisa menyaksikan Allah lebih dekat daripada bingungnya. Ayo, kita repot. Bareng-bareng kita. Kira-kira lebih dekat repot, lebih dekat Allah. Lebih dekat repot, lebih dekat Allah. Itu faktanya lebih dekat Allah. Tapi yang kita lihat lebih dekat repot. Kenapa? Poek, kenapa? Kenapa poek, kenapa? Tadi hatinya kotor. Bareng-bareng? Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng keras. Hatinya yang kotor. Kalau hati bersih, gak mungkin tuh kita lebih dulu melihat kerepotan lalu kita melihat Allah. Gak mungkin. Pasti kita lihat Allah dulu, baru kita lihat repot. Pasti yang kita saksikan Allah dulu. Karena tidak ada yang bisa menghijab Allah, itu tidak ada. Karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Hijab itu gak bisa menghijab Allah. Gak ada, gak bisa. Satu-satunya yang menghijab Allah adalah kekotoran kita, waham kita, sangka kita. Dan itu karena kita hatinya tadi apa? Kotor. Kenapa hati kotor? Kenapa hati kotor? Jarang digosok. Bareng-bareng. Kenapa hati kotor? Kenapa? Jarang digosok. Jarang dibersih-bersih. Sibuk kita dan dani nafsu. Sibuk kita dan dani melayani syahwat. Enggak, jangan banget, Payun. Sibuk kita repot dengan keinginan kita, gak ngerti, gak pernah berbicara bagaimana dandan kita, kan sibuknya apa, pamer-pamer yang luar-luar, ingin terlihat cantik yang luar-luar. Sementara yang luar-luar itu kan gak dipandang Allah, gak diperkirakan Allah, gak dihitung oleh Allah. Yang oleh Allah hitung itu adalah apa? Hati kita. Apa? Hati kita. Jadi yang dibersihkan itu apa? Hati. Yang digosok itu apa? Hati. Digosok hati dengan ilmu,
digosok hati dengan ibadah, terutama dengan zikrullah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan banyak sedekah, bareng-bareng. Dengan zikir yang banyak, dengan sedekah yang terus-menerus digosok, digosok sampai hati mengkilap. Ketika sudah hati mengkilap, maka cahayanya akan terang benderang. Ketika cahaya terang benderang, dengan cahaya itu akan tersaksi, akan terlihat tidak ada yang lebih dekat ke kita kecuali siapa? Allah. Kalau sudah Allah dekat, apa yang bisa membuat kita repot? Gak ada. Kalau sudah Allah sudah dekat, apa yang kita inginkan yang tidak akan Allah kabul? Gak akan ada. Sayyidina Siddiq, beliau berkata, "Pan, kalau dikirnya benar, nanti kamu gak dikasih kereteng kecuali dijabah sama Allah." Bareng-bareng? Gak dikasih kereteng kecuali dijabah sama Allah. Jangankan doa, kereteng aja dijabah sama Allah. Kita kereteng pengen apa? Allah hadirkan. Jangankan ngomong, kita ngomong. Makanya pantang bagi ahli zikir itu ngomong jelek. Kenapa? Omongannya dijabah Allah. Omongannya didengar oleh Allah. Jadi jangan coba-coba itu. Omongannya dijabah, omongannya didengar. Jangankan omongan, kertek aja di ijabah. Kertek aja dikabul sama Allah. Apa aja lagi ngomong? Apalagi ngangkat tangan? Rabbana tawakkalna ilaik, fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaik, fa innaka tuhibbul muslimin. Awas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan hati. Penuh hati dengan cahaya. Tidak ada yang terlihat dekat kecuali Allah. Allah itu lebih dekat daripada keinginan kita. Allah itu lebih dekat dari rasa kita. Allah itu lebih dekat dari sekedar hayalan kita. Itu lebih dekat dari apapun. Karena tidak ada yang ada kecuali qaimnya Allah. Kecuali yang menjadi dasarnya adalah Allah. Enggak ada. Kalau benar-benar kita sudah menyaksikan kedekatan Allah, maka itu adalah surga sebelum surga. Kita tidak akan mengingat apapun karena sudah ada apapun. Rabbana tawakkalna ilaih, fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Jadi yang terpenting sekarang bukan ngomongin keinginan, yang terpenting adalah bersihkan hati. Barang-barang? Gosok hati, ya. Gosok hati. Gosok hati. Agar mengkilap. Agar bersinar terang. Paham? Rupanya pengajian cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan ini yang memang udah pasti sampai kepada sahibul hal, tapi kita tawasulkan pengajian ini, ya, sedekahnya, kalimah-kalimah thayyibahnya, amar ma'rufnya, nahi munkarnya, silaturahminya, semuanya kebaikan-kebaikannya mudah-mudahan disampaikan ke sahibul hal, bil khusus umumnya kepada seluruh ahli kubur di sini, kepada kita semua sebagai pengikutnya, santrinya, keluarganya, ya, dan sebagai muslim-muslimat. Mudah-mudahan ya, keberkahan dicurahkan kita semua. Amin. Kita semua mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Rabbana tawakkalna ilaih. Rabbana tawakkalna ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah kepada pengarsa bapak yang telah memberikan tausiah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, amin. Wallahu rabbil alamin. Hadirin, acara ditutup doa berbarakah ke pengarsa Afi Kido. Maka waktu sedang tepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yang begini, ya Al-Azim Al-Karim wa Azim Sultanik,
Subhanaka la nufsi sana'an alaika kama asnaita anta ala nafsik subhana rabbiyal ala wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka afiyata wa mu'afata fid dini wa dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan halal thayyiban wasi'an mubarakan min barakatil kawin wa rizqin. Rabbana la tad' lana dhanban illa ghafarta wa la hajatan hiyal gharibun illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bisholihati amalana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisholihin ghair hazaya wal mabtunin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rabbur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Allah. Para kasepuhan sareng sadayana mangka, para kasepuhan mangka bumiana karo rompokna.